kembali. Ini adalah video yang paling istimewa. Video ni adalah hadiah kepada semua viewers sebab hari ni kita berada di Lamborghini dan hari ni saya setkan satu pertemuan di antara dua orang legenda dalam dunia otomotif dekat Malaysia ni, iaitu Bobby Ang dan Mr. Ron Lim. Ron Lim ni adalah manager legend Lamborghini Malaysia, dan Mr. Ron ni adalah orang yang pertama bawa Aston Martin masuk ke dalam Malaysia. So proud to be here, Mr. Ron Lim. I dah kenal dia since 2011 dan hari ni jumpa dia balik, dan hari ni kita nak tengok sikit model-model Lamborghini, iaitu Produa Arus. Sorry, Lamborghini Urus. So, dalam video kali ni, saya nak payung sikit. Kita nak tengok Lamborghini Huracan, Lamborghini Urus, dan yang paling penting antara yang terbaik, Aventador. So, sebelum tu, bagi korang yang baru terjumpa channel ni, bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. So, jom kita tengok Lamborghini Huracan. Ini adalah Lamborghini Huracan. Ini adalah real deal supercar. Ini adalah supercar sebenar dan dia mempunyai semua ciri-ciri yang supercar ada. Sangat cantik. Huracan ni adalah salah satu dream car saya. Kalau kita tengok, dia menggunakan enjin 5.2 liter V10 7 speed dual clutch, dan Huracan ni dia produce lebih kurang 471 kilowatt, iaitu 631 horsepower dekat RPM 8000, dan dia produce lebih kurang 601 Nm of torque pada RPM 6500. Wow, 5.2 liter V10. Harga dia dianggarkan lebih kurang 1.6 juta sebelum duty. The tax maybe around 3 juta lebih. Kita tak nak tahu dia punya harga. So kita nak tengok, kita nak tahu juga, walaupun kita tak mampu, tapi kita mampu untuk jadikan kereta ni sebagai kereta idaman kita. Mana tahu, insyaAllah someday, kalau kita kerja keras, insyaAllah Tuhan akan nilaikan segala usaha kita, segala impian kita. Kalau kita terus berusaha, saya doakan semoga Allah beri korang semua rezeki merasa pakai kereta ni. Tak pun mustahil. Nothing is impossible. So, kita tengok dulu dia punya lampu. Lampu dia sebenarnya kecil je. Kalau tengok sini ada LED light, LED bulb. Ni semua dia punya intake. Tapi kena ingat, depan ni adalah dia punya boot. Dia ada ruang luggage yang kecil saja. Dia punya enjin sebenarnya dekat belakang, tapi sebenarnya dia bukan enjin di belakang. Boleh dikatakan enjin dia dekat tengah-tengah. Ini driver seat, enjin dia dekat sini. So, enjin dia dekat tengah-tengah. Dia punya berat, center of gravity dia lebih stable kereta ni sebab enjin dia dekat tengah-tengah. Kereta ni tak begitu besar, tak macam kita tengok semalam Mercedes AMG GT. Dia lebih panjang, bonet dia lebih panjang ke depan, tapi ini tak. Kenapa saya lebih prefer Lamborghini daripada Ferrari? Sebab design Lamborghini daripada segi design memang totally, bagi saya, dia kalahkan Ferrari. Dia lebih dare, dia lebih berani untuk letakkan geometri-geometri yang ekstrim. Bumper bawah belakang ni, exhaust tip dia pun, dia lebih berani. Manakala Ferrari, dia lebih kepada design yang selamat, design yang curvy. Jarang kita nampak Ferrari dia letakkan garisan-garisan yang ekstrim, geometri-geometri ekstrim. Macam ni, ada air intake dekat sini sebab enjin dia dekat tengah-tengah. So, air intake dia, kalau tengok side mirror dia pun ada design untuk bagi ruang udara terus masuk sampai ke sini. Dan kereta ni kalau kita tengok, sangat-sangat lowered. Boleh dikatakan ini adalah paras bawah dada saya.
Okay, kita nak tengok dia punya wheels, roda dia. Dia menggunakan Pirelli P0. Size dia adalah 245 lebar. Lebar tayar 245, sangat-sangat grip lebar 30. Dia punya ketebalan hanyalah 30. Dan sport rim size dia adalah 20 ZR20, damn, sangat-sangat besar. Kalau kita tengok kat sini, sport rim dia gloss black 5 twin spoke. Nampak cantik sebenarnya, sebab dia nampak kosong. Bila nampak kosong, dia nampak disc brake dekat dalam ni besar gila. Disc brake dia saya rasa ni 18-17 inch. Tengok dia punya caliper brake dia, sangat-sangat besar. So daripada jauh memang nampak garang kereta ni. Okay, kita nak tengok dia punya bahagian dalam pula. Ini door handle dia, rasa macam pelik sikit, kena tarik, agak susah sikit. Leather, this is Alcantara. Ini view daripada bahagian dia punya dalam. Kalau kita tengok seating position dekat sini, sangat-sangat rendah. Okay, saya tutup pintu. Okay, kita dapat private time dalam Lamborghini. Apa yang perasan dekat sini? Dia tak ada head unit, dia tak ada touch screen. No, this is Lamborghini, tak perlu infotainment or whatsoever. Ini adalah button of the death. Apa ni? Ini adalah push start stop. Dia letak dekat bahagian tengah-tengah gini. Feel macam bawa kapal terbang, kena buka baru start engine. Dia takut accidentally tertekan. Dan kat sini pun macam cockpit kapal terbang. Power window, hazard light, ESC off, control, whatever semua. Okay, ni dia punya aircon controller. And then ini dia punya media. Ini dia punya meter cluster pun dia menggunakan fully LCD. Dan yang paling best sekali, korang tak perlu head unit, touchscreen or sebagainya. Sebab apa yang korang perlu tumpukan kalau bawa Lamborghini adalah steering wheel sahaja. Dan kita kena pandang depan sahaja. Yang ni adalah dia punya driving mode. Dia ada Strada Sport dengan Corsa. Strada ni yang saya ingat dia macam comfort mode. Sport dan Corsa ni adalah race, untuk masuk dalam track dan sebagainya. So suspension dia, daripada segi performance, daripada segi tuning engine, semua akan berubah. Signal dekat sini. Wiper dekat sini. Dia punya steering wheel sangat-sangat kecil. Pedal shift dia sangat besar. Magnesium. Magnesium pedal shift sampai ke bawah sini. Sebab apa kena panjang? Sebab bila time kita cornering, at least kita boleh capai. Sebab dia punya pedal shift dia tak attach dengan steering, dia attach dengan bahagian belakang ni. So kalau kita corner, dia tak ikut. Ada lagi button-button dekat sini. Then bahagian atas dia ada sunroof, reverse camera, everything semua dekat dalam sini lah. Dan ini adalah dia punya gear. Pelik kan? Ini adalah electric parking, reverse parking manual. Dia ada double decker punya center console ni. So, this is Lamborghini. Lamborghini Huracan. Tengok dia punya glove box dia. Ini bukan compartment kah? Come on. Armrest dia pun tak ada konsol apa-apa. So kalau korang nak bawa barang, memang tak sesuai lah. Tapi who care? Who care? This is Lamborghini. Who care? So macam mana? Adakah Lamborghini Huracan ni mampu menjadi kereta-kereta idaman korang? Ataupun korang lebih preferkan Ferrari, design Ferrari, ataupun brand-brand seputar lain? So tinggalkan pendapat korang dekat komen bawah ni. Ceritakan apa model-model supercar dalam impian korang. Dan jangan lupa, bagi korang yang baru terjumpa channel ni, bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Dan lepas ni kita nak tengok Lamborghini Urus, the fastest SUV in the world. Dan terima kasih sekali lagi, saya Nas Abdullah, dan ini adalah Lamborghini Huracan.